Sugeng Enjang, Bapak Ibu Kang Mas Bayu, sahabat sehat Rumah Sakit Akademi UGM. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semakin hari kita semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. 3S Mbak Yu. Ngepokui. Sehat, semangat, dan semeringat. Selalu bersama saya Paina Bagas selalu. Dan saya Paini semangat selalu. Di acara Cermat Bagas. Cerita mantap babakan kesehatan. Pokoknya tambah hari tambah sehat. Ganti bulan gak ini? Gelis banget ya. Gak kerasa ya? Lahirnya mulai 4 bulan ini. Itu aku 4 bulan terus mitoni terakhir. Oh, baru ini babaran. Tapi ngomong-ngomong ki, aku mau dulu ki, Mbak pokoknya meteng ngono ki. Astagfirullah. Wis apa sih? Engko tak julite engko. Sampe jane aku langsung mak teratap ngono. Ngece jomblo sejati ya iki. Aku mergane metengku saiki jembring. Ki klambine dhewe sih anyar to wingi kok sejembar ngono sesuk aku meteratap enak ya. Aku yang ngrasakno ngono Mbak yo. Kok kandel ngono awake iki. Oh, iki tapi kok kayak klamine dhe mengkeret deh kile ngumbai iki. Gege apa sabune apa ya? Dadi iki mesti aku sabun colek pas ngumbai kae. Apa ya? Dadi iki kaya menyusut. Tapi kok mau dunek kok tangku jembling iki. Gege aku nganu bis. Bis. Kok bis? Sing gendut kae lho, sing lemu banget ngene lho. Obesitas. Obesitas. Oh, jenenge obesitas to. Obesitas lengkap. Duh, kuwi iki lengkap obesitas. Obesitas ya kuwi lho, aku iki aku gegek aku kuwi yo. Soale aku tengen jembling apa cacingan ngono kuwi, tapi kok ngendi-ngendi le jembling. Berarti dipakani kabeh iki. Hoi. Padahal aku iki le mangan sithik lho padahal. Sedina memang bisa lho. Angger bareng-bareng aku lagi mangan. Apa yo ora lemes nek ngono kuwi. Lah kan esok aku sarapan susu karo nganu gedang goreng. Wis susu ya ngono. Ula yo ben sehat to yo. Terus nek mangan kok ndak selak doyake karo dhuse. Ayo ki aku nang ming awan tok, tapi kok tambah lemu gitu. Apakah usia mempengaruhi kenaikan berat badan? Mosok to Mbak, biasanya nek makane mek sekali yo engko mesti lemas, engko baru kunjut apa ngopo-ngopo ra fit ngono lho. Terus aku jurangan kuru yo. Tapi kok tambah lemu yo. Kok mah tambah lemu ya? Ngopo ya? Terus sing kleru iki bali. Iki koyo anu iki, kleru sing dipangan apa kleru sing mangan iki? Wis aku dadi kelingan ya Mbak Yu. Wingi iki aku iki baru WhatsAppan. Karo sapa? Karo Mbak Okta jenenge. Sapa kuwi? Mbak Okta iki ahli gizi. Dietisiannya RSA UGM. Dietisen. Dietisen. Oh, dietisian. Oh, astagfirullah salah. Dietisen RSA UGM. Oh, ahli gizi nih. Oh, kau jadi Mbak Yus, Bu Yus, Bu Yus. Oh, ini kayak berundang. Kui konco nih. Oh, kau bahas apa kui? Engkau ada arm bahas tentang nutrisi untuk obesitas. Menggigit wa ada obesitas nih loh. Cocok berarti. Ojo gege paling yang perlu penumpuan lemak wae lah obesitas lah. Terus olahragane kurang ade apa ya? Padahal aku mendingan wis ngaret lho. Ya. TikTokan barang. Ya. Dewi ging. TikTok. Jam gue iki. Wis engko mending ditakoki langsung wae to Mbak Yu. Apa kriteria obesitas sih kok ngopo to engko iki? Jenis-jenis sih kok ngopo to engko iki? Terus mungkin adet kudu piye? Nah, eneng ra diet sing rasa nggo olahraga. Bener, ku sih. Kesel ya soalnya. Mergane to, nek aku ndelok nggon video to Mbak Yu, oke, apa jenenge olahraga ning omah to? Terus ana komentar iki, carane nglumpukke niati piye? Sing iki niate jebul. Ayo pesen ae lho kuwi. Niate mung dalam hati to. Aku niat ungsun arep olahraga ya mung niat. Niat to. Rapet to. Ono yo, gege ono ngono. Ono paling engko ditakokke Mbak Yu. Oke, baik sahabat sehat Rumah Sakit Akademi UGM, kita akan membahas tentang apa ki mau? Pengaturan nutrisi untuk obesitas split meal diet. Apa kuwi? Wah, penasaran jangan kemana-mana. Stay tune terus di Cermat Bagas Rumah Sakit Akademi UGM. Nanti nanya langsung aja komen di kolom komentar atau nanti DM ya nek isin-isin ya atau WA Mbak Puri neng anu ne, neng apa jenenge? Lebih aneh. Nek ora ngerti mesti wingi ra follow IG ne. Ditunggu ya, ditunggu. Nanti bisa langsung tanya di bawah. Kok enggak dipethok, kok kan sing kenal. Tak pethok sik. Kok aku methok liya. Waduh, pethoke sapa iki? Waduh. Instalasi gizi. Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada senantiasa menjaga pemenuhan gizi. Salah satunya adalah pelayanan food service atau penyelenggaraan makanan. Di instalasi gizi RSA UGM, senantiasa menjaga mutu makanan, baik dari segi cita rasa, ketepatan diet, ketepatan waktu distribusi makanan, serta menjamin keamanan makanan yang dihidangkan kepada seluruh customer rumah sakit. Kami melakukan penjaminan keamanan pasien, mulai dari proses penerimaan bahan makanan, penyimpanan, persiapan,
produksi hingga distribusi makanan sesuai standar keamanan makanan atau hazard analysis and critical control points. Menu makanan instalasi gizi diproduksi oleh sumber daya manusia yang profesional, yang meliputi ahli gizi food service untuk quality control makanan, tenaga pramu masak atau chef yang berpengalaman di bidang kuliner sehingga meningkatkan kepuasan pasien. Instalasi gizi terus melakukan pengembangan layanan, tidak hanya pada pasien yang dirawat, tetapi juga pengembangan layanan catering diet Nutri Hospita yang siap memberikan pelayanan kepada seluruh customer. Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada menyediakan layanan konsultasi gizi. Anda dapat mengkonsultasikan terkait masalah pemenuhan gizi seimbang Anda serta keluarga bersama ahli gizi kami. Salam Sahabat Sehat RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, Friendly and Caring Hospital. Sahabat Sehat Rumah Sakit Akademi UGM, kali ini kita akan membahas tentang pengaturan nutrisi untuk obesitas, plate meat diet. Waduh, rotok kecerdet ya. Dengan siapa ini narasumber cantik kita? Wah, aku kalah ayu. Gila Mbak Ayu, aku langsung cantik ya. Ada Mbak Okta ahli gizi RSA UGM Mbak Ayu. Oh, iki aku kenalnya Mbak Ica, ngerti nih. Oh, berarti ini orang yang sama cuma penyebutannya beda. Oh, mesti rarti ya. Rarti. Ini anu panggilan pas zaman cilik. Saya tapi sih cilik. Gimana Mbak Okta kabarnya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Mbak ya. Tambah bahagia. Iya, karena sudah selesai. Oke Mbak Okta, kita mau membahas tentang pengaturan nutrisi buat obesitas. Obesitas loh, ngene wae aja aku. Ngene berarti ya. Ya saya dua-duanya ini ya. Itu loh Mbak Okta, jadi tuh saya sama Mbak Yusa ya, tadi tuh agak padu memang, paduan suara. Soalnya bajunya kita tuh agak metet. Asik. Agak metet gitu. Tambah semok ya. Iya, seksong gitu. Tapi kira ini margarinnya kelaminnya mengkeret kan. Tenon ngene kan ini asli loh. Mengkeret no loh. Tapi kalau saya nengok bawa ketemu jembling. Kok jemblingnya dene ya. Bedanya jemblingnya ngarep. Oh iya. Mungkin anak ketiga. Enggak ya. Anak sama gue. Nah itu kan apa, terus aku mikir-mikir kemarin kan banyak itu kan baru apa namanya? Hari Gizi Nasional. Hari Gizi. Ya, Hari Gizi itu kan salah satunya kan ada yang stunting, ada yang obesitas. Tapi kira mau aku apa kena bis ngono. Obesitas maksudnya. Tak kira aku kena obes. Oh, dengar bis ngono lho. Saingan karo sing anu beritane wingi. Oh. Obes tipe ya. Nah, tak pikir itu apa aku mendekati obesitas gitu loh. Tapi kan kadang kan ada yang bilang itu gemuk itu belum tentu obesitas. Gemuk itu beautiful loh. Okay. Ora usah disindir-sindir to nek aku. Aku dadi rapede, aku dadi jembleng. Nah, itu kita mau membahas lebih lanjut. Terutama ending-endingnya emang intine mengkoin aku diet sing ora nganggo kesel, ora nganggo angel, enak. Cepet ya, instan. Oke. Ngombe pil bareng mlebu ade. Oke, Mbak. Okta, kita mau membahas tentang itu, tapi sajurunge mungkin kita bisa mengklirkan otak dan hati saya itu bedanya bis karo obesitas. Berbeda. Bis kendaraan, obesitas makanan. Makanan yang menumpuk di dalam tubuh. Iya, karena kebanyakan. Jadi obesitas itu tuh penumpukan lemak yang secara tidak sadar kita asup dari makanan yang berlebih tuh. Kemudian dia menumpuk di dalam tubuh berlebihan. Nah, kemudian mengganggu kesehatan. Salah satunya seperti itu. Biasanya numpuknya tadi perut, kemudian jaringan di bagian bawah lengan, paha, kemudian ini juga ya? Gelambir-gelambir gitu. Gelambir. Ya, bisa benar-benar saya mengkeret-mengkeret gitu ya. Apa jenenge? Ngletek. Apa sih bahasa Jawane ya?
menggulung-gulung ya. Gulung-gulung ya. Oh, nah itu obesitas tuh biasanya kita kenal seperti itu karena penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Mm-hmm. Nah biasanya disebabkan ya jelas yang pertama kan perilaku makan kita. Mm-hmm. Maeme ki kakehan ora. Sekudune maeme mung semene maeme 2 kali lipat, po maeme 3 kali lipat. Nah, iso ngelih, Mbak, soalnya Mbak. Ki ngopo wae kok ngelih, Mbak? Ngare tau ki. Ngare. Nah, sebetulnya itu jadi pertama karena perilaku makan. Kedua itu biasanya disebabkan karena ini apa namanya aktivitas fisiknya kurang lagi. Oh, loh, aku udah berlebih loh TikTok kan betina. Tak gimana? Gawe diedit dari mana? Gawe diedit dari mana? Aku ya terus. Oke, itu aktivitas fisik tangan ya bu. Oh, iya, saya kuru iki. Ah iya, saya kuru jempol. Aktivitas fisik mau. Nah harusnya nek zaman sekarang itu emang anak-anak tuh nak pada kenal jajet nih. Mm-hmm. Neng kamar mandi gue jajet, aku yuk sih saat nani yuk. Neng kenal kamar mandi ngapa gue? Nganu, karo nonton-nonton yuk, oh, karo inspirasi. Mengeluarkan iya, mencari inspirasi. Oh iya iya, giling-giling. Giling. Terus bubuk nggo HP, istilahnya mager yuk. Mm-hmm. Kau nek pas prei di rumah, nggak melakukan aktivitas fisik, mau gulung-gulung. Mm-hmm. Kue, padahal harusnya kan tetap kita kalau libur nggak beraktivitas di tempat kerja atau di sekolah ya kita harus melakukan olahraga atau mungkin beraktivitas minimal sih aktivitas fisik yang tidak mager hanya di depan TV atau glundang-glundung dodolan semongko glundang-glundung klumbrak klumbruk kok kumbar itu faktor kedua. Terus faktor ketiganya itu biasanya disebabkan lingkungan. Ya, kok mungkin lingkungannya? Lah misalnya Mbak dirimu mau niki wong ra jajanan. Mm-hmm. Kanca-kancane do jajanan kabeh. Tak yo melu-melu to mesti. Ora jajanan dikekeki ya bareng. Ah, ngentek-ngenteki to mesti ya. Eman-eman nek mubadir mubadir. Oh, ndak pitik mati. Nah, kuwi lingkungan tuh mempengaruhi sekali. Jadi otomatis kita berada di lingkungan mana, nah teman-teman kita pasti akan mempengaruhi kita kayak gitu biasanya. Terus ketiga itu setelah lingkungan ini apa jenenge? Usia. Ngopo ki Mbak usia? Semakin uzur, semakin senja usia kita. Jauh rumah semakin uzur, Jo. Makin itu aja ya. Kita kan masih ini 17 tahun plus tahun. Ya. itu semakin tua kan berarti kan metabolisme kita semakin turun, semakin lambat. Otomatis nih asupan makan kita enggak diatur, berlebih ya tadi menumpuk lagi. Mesinnya ini wis rodok mudun durung nganti turun mesin sih tapi wis rodok dol sithik-sithik lah ngono iki bener. Oh ini rodok seret-seret. Iya, nah itu juga mempengaruhi. Terus ada lagi genetik. Turunan. Oh. Nah, saya bisa dilihat Mbak, orang tuanya obes atau gemuk, biasanya anaknya cenderungnya gemuk. Karena memang menurun 40-50% genetik menurun jika salah satunya obesitas. Ke anak faktor resiko lah ya. Enggak selalu yang mesti turun ya. Nek orang tuanya dua-duanya obesitas ya turunnya lebih banyak 70-80% pasti akan faktor resikonya. Tapi pola makan lebih mempengaruhi atau betul keturunan? Nah genetik itu kan hanya sepersekian. Mm-hmm. Nah biasanya bapak ibu emak ame kaya ngopo lah anaknya lah mesti melu-melu. Nah otomatis ayo sama bapak ibu karena faktor lingkungan mah. Iya betul. Hampir sama. Mana gitu. Aku acara-acara kowe ah, kowe nek mangan kok banget ya. Nular ya. Kepanganane enak-enak menan. Enak. Sing meleleh-meleleh barang ngono. Sik mbleketrek-mbleketrek. Kuwi kan lemaknya oke banget banyak ya. Banyak banget. Tur yo enak ra gul lemak enak ya, Mbak. Iya, bener. Cuman kan jenis lemaknya harus kita perhatikan. Nah, seperti itu. Jenis lemak diperhatikan, Mbak? Mentelengi. Asik ini satu lagi, satu apa? Lagi yang mempengaruhi itu jenis kelamin. Duh. Jadi memang wong wadon karo wong lanang iki wong wadon iki biasanya cenderungnya dia lebih beresiko obesitasnya jauh lebih tinggi. Kok bisa?
kok ini gender banget tuh ini? Padu aku orang ngono kuwi tambah ya. Soalnya simpanan simpanan lemak kita lebih banyak, Mbak. Coba dilihat di mana saja tempatnya. Perkenang bang olahraga. Kuwi perkenang apa? Memang struktur tubuhnya. Ayo, memang struktur tubuhnya. Gawane. Gawane. Oh. Jadi resikonya lebih tinggi pada perempuan seperti itu. Pantesan Pak Jawa orang mau no langsung rong piring ngono ora lemu-lemu itu. Rasa saya ngarep aku. Los dol gitu. Mbok mlayu ning ndi? Ya kayak samping-sampingnya nek setane ya. Ora menu mangan. Oh, berarti itu faktor-faktornya ya. Nek kuwi faktor yang bisa berarti ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Betul, ya. Ya. Nah, jenis kelamin kan ora mungkin. Ambo dioperasi tetep bae perempuan ya. Usia ya tidak bisa menolak tua. Menolak, betul. Tapi itu tadi ya, lingkungan sama genetik jelas enggak ya? Tapi genetik dibandingkan dengan faktor lingkungan tetap sebenarnya lebih besar lingkungan. Ah. Betul. Bapak ibune lemu tapi dene mata aji pokoknya aku poso mute. Mute. Berarti bisa diperbaiki ya, Mbak, bisa, kalau yang lingkungan tadi ya. Betul. Oh iya, Mbak, aku tadi lupa belum jelasin. PD. Obesitasnya itu kan kita belum tahu dirimu obesitas apa enggak. Tadi kan saya malah faktor resikonya dulu ya saya. Oke. Okay. Dikatakan obesitas saya enggak apa-apa. Dikatakan obesitas kalau biasanya kita gampang sih, kita ngukur dari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Bahasa gaulnya BMI, Body Mass Index. Men rata keren lho, Mbak. Kan harus dietitian. Kadang gaya sih. Nah, jangan ngerti, aku nyanyi deh. Oh, ngerti ya. Beripun aku, Mbak. Beripun aku. Padahal ya gampang sih, Mbak. Indeks massa tubuh itu bisa kita ukur masing-masing. Jadi nanti di rumah mau pada tahu berapa sih status gizinya, obes apa enggak. Berat badan kita yang sudah diukur. Aja berat badannya wong liya. Engko berat badannya wong liya. Dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Saya berat badannya kita, aku ngomongnya berat badanku ya neng. Pira Mbak, pitung blok? Aku ngasih tekan kono angel itu ternyata bukan tekan kono gue. Kata es gue ganti. Pira Mbak, berat badan, dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Berarti oh gitu dikali kese. Kira itu kalkulator lagi. Wah kurang canggih ya. 16 pengen 16. 2 kok 16? 1,6 kali 1,6. 2,56. 2,56. Pinter ya. Ya wis biasa, Mbak. Amalan, Mbak. Rata-rata tinggi orang Indonesia segitu ya. 2,56. 58 dibagi 2,55. Aku nganu, Mbak. 22,65625. Oh, alhamdulillah masih baik. Wah. Oh, tapi saya kan tidak hanya dari IMT, Mbak. Ada yang lain. Ah, tadi indeks massa tubuh tadi kalau sudah dihitung kemudian hasilnya itu lebih dari 25. Itu dikatakan obesitas tingkat 1. Kalau lebih dari 30 itu kita katakan obesitas tingkat 2. Jadi hati-hati kalau sudah mendekati angka 25. Nah, itu wis wah iki wis rada keluhian iki. Wis rada keluhian iki wis arep mendekati obesitas seperti itu. Ini yang dari IMT untuk orang dewasa. Lah yang buat anak-anak jangan salah. Anak-anak cilik-cilik kicik-kicik kae tapi lemu-lemu ginuk-ginuk iki ya bukan kan imut. Ya ora imut, engko beresiko obesitas juga. Pas gedene gitu ya. Iya. Lebih baik dari kecil sudah kita betulkan pola makannya. Kalau enggak nanti bisa terbawa sampai besar. Soalnya banyak tuh Mbak yang kayak orang tua tuh diujo makannya. Betul. Ngomong doyan ya. Oh, nara doyan nangat banget ya. Dicokong kayak barang ya, Mbak. Mbak, yang gue gombel loh, Mbak. Pengalaman, podo tak lu. Gombelnya saya marah juga. Daripada untuk gombel, gue aku terima makan. Oh, terus Pia nih. Nah, kalau anak itu kita ngitungnya ada dua sih, Mbak. Kurang dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Biasanya orang-orang itu, orang tua pada sering ikut posyandu. Nah, itu sebenarnya gampang. Nanti kan biasanya ditimbang ya, berat badan sama tinggi badannya diukur. Nek kurang dari 5 tahun nanti tinggal diplotkan di grafik KMS kalau biasanya anak-anak posyandu itu atau bisa pakai WHO antro. Kalau diplotkan itu plotnya di kurva lebih dari standar deviasi 2 atau lebih dari 2 SD, plotnya di bagian atas banget, nah itu sudah mengalami obesitas. Itu kurang dari 5 tahun. Nek lebih dari 5 tahun itu biasanya menggunakan indeks massa tubuh juga tetapi diperbandingkan dengan usia.
Jadi nek tadi kan cuma IMT aja. Nek yang itu IMT per umur. Jadi sama diplotkan lewat grafik. Nek anak-anak diplotkan lewat grafik. Kita yang di posyandu itu mau mesti kalian bayangke. KMS ya. KMS ya. KMS sih. Karena anak-anak ini digancangin yang posyandu, anggur kalau terus posyandu bagian bawah asal. Karena tidak. Jajan. KMS tuh kalau nggak salah warnanya hijau, yang tengah tuh hijau tua. Habis itu atasnya hijau muda, habis itu atasnya kuning. Terus merah itu. Enggak, merah enggak ada, Mbak. Merah itu garisnya. Oh, garisnya. Nek plot bagian areanya itu hijau tua, hijau muda, kuning. Kalau enggak salah di atas itu kuning. Itu sudah masuk ke obesitas. Itu yang kalau habis ditimbang terus beratnya di bunder-bunder kayak sama kayak di situ tuh. Biasanya kan diplotin apa tuh? Dititi ya, di bunder-bunder, ditarik garis antara tinggi badan sama berat badannya atau tinggi badan sama IMT per umur, Nah, jadi adik-adik yang di rumah yang orang tua yang punya anaknya agak implik-implik ucu-ucu imut-imut gitu. Sudah harus hati-hati sebetulnya, karena kan yang ditakutkan nek tetap kita biarkan nanti resiko obesitasnya semakin besar. Nek wis terlanjur gede rodok kangelan. Emangnya obesitas juga ngapain tuh, Mbak? Rai malah lucu tuh ya, cacingnya lucu. Gemoy. Kayak bel. Jadi kelinding ya. Jadi nek wong-wong kan nek bojone lemu malah hangat ngono kuwi. Gantine kasur. Ra perlu tuku kasur ya. Kuwi ngopo ngono lho kok dadak. Oke. Ya kan malah lucu. Nah, cacil apa malah ya lucu-lucu. Nah, pipinya gemes. Sebenarnya dampaknya tuh lumayan buruk jangka panjang ya, Mbak. Memang tidak terlihat saat itu juga misalnya. Jadi kalau misalnya pada orang-orang yang mengalami obesitas, itu sok berlemaknya numpuk di dalam tubuh, itu insulinnya jadi enggak sensitif atau biasa disebut resistensi insulin. Sopo kuwi, Mbak? Insulin ki sopo kuwi? Kuwi insulin ki apa ya kuwi ya? Yo, wong aneh lah ning jero. Awak. Eh, ngopo ning kene? Anik ra ono kuwi dhewe ora iso ngono, Mbak. Ora iso obah istilahnya. Oh, kan dia yang mengambil gula di dalam darah atau glukosa di dalam darah untuk beraktivitas seperti itu. Lah nek ora sensitif akhirnya kan enggak bisa mengambil itu, mengambil si gula di dalam darah tadi ya. Akhirnya nanti bisa berkembang jadi itu penyakit biasanya ngerti ki diabetes mellitus. Penyakit gula diabetes mellitus tipe 2 seperti itu. Berarti orang yang gemuk ini bisa faktor resikonya nanti jadi punya penyakit gula itu. Betul, ya diabetes itu ya. Ke sana karena tadi ada resistensi insulin. Itu yang pertama. Yang kedua pertama, Yang kedua kalau misalnya tadi lemaknya menumpuk di pembuluh darah gitu, nemplek gitu. Kaya cicak ngono kae ya. Engko iso. Jenengku, Mbak. Kalau nempel semakin banyak akhirnya kan menyumbat pembuluh darah. Oh. Nah, itu salah satu faktor resiko hipertensi darah tinggi. Oh. Nah, nek engko nutup, bisa jadi nanti PJK, penyakit jantung koroner. Tangira perusahaan sebelah PJK. Oh iya iya. Penyakit jantung koroner. Kayak penyakit jantung koroner, Bro. Betul itu. Oh iya iya. Itu salah beberapanya. Masih ada lagi. Aduh. Soal bijine kok. Depresi. Kok dampak buruk juga. Oh, bisa, Mbak. Saiki kan banyak nih yang ada anak agak gemoy sedikit ya dibully. Oh. Ya benar sih gemoy, tapi kan bullyingnya salah. Oh, tapi ya benar gemoy gitu. Tapi bullyingnya salah. Tidak dibenarkan. Nah, itu biasanya kan berakibat ke psikologisnya. Gangguan body image. Gangguan body image. Wah, aku kok ngene, aku kok ngene kayak gitu. Berarti biasanya besar depresi. Nah, ya betul. Insecure. Kudu ning SPKJ. Wah, tema berikutnya. Sisa lah tak sing gratis-gratis wae lah. Oh gitu. Nah, itu salah satu ininya, betul. Karena banyak banget yang orang merasa dengan body image-nya yang kurang baik gitu. Dia merasa kok minder, kemudian ada oknum-oknum tertentu yang mungkin membuli tadi ya. Akhirnya dia merasa depresi yang akhirnya kok kayak merasa tidak diterima, jadi stres berkepanjangan. Nah, itu juga salah satu dampak buruknya seperti itu. Kau coba beli aku loh, kok aku depresi, kue bingung, kau mengarah terus. Karena saya ganda nih ya, Mbak. Begitu. Gak mau matakan apa mau? Kalau usia tadi kan bisa ya, Mbak ya. Usia tuh kalau anak-anak muda nih loh, Mbak. Kayak aku sama Mbak Yu ini, sebetulnya juga berpotensi nggak, Mbak? Kan kita masih produktif, aktif-aktifnya, jadi masih siapa ya, Mbak?
tetap berpotensi. Tetap berpotensi. Betul, Mbak. Kenapa? Karena kita ngelihat lingkungan zaman sekarang, jajanan makin banyak, yo. Oh iya. Siti-siti online, pesen. Siti-siti online pesen opo niki? Paket. Paket. Nah, itu kalau kita tidak atur itu memang berarti asupan yang masuk ke dalam tubuh kita otomatis akan melebihi apa yang seharusnya kita butuhkan. Gitu. Berarti karena yaudah nih tanam-tanam lah panganannya macam-macam kayak barang gue loh. Nek gawe aneh-aneh suka YouTube ngono iki digawe bakwan neng opone. Nek aku waton opo brana. Waton opo abrake ning pawon nglimpang kabeh berarti aku. Baru gawe opo. Masakane aneh-aneh. Tapi ngomong-ngomong tentang makanan yang diasup banyak itu berarti kalau kalori tidak seimbang itu yuk ngopo ngono lho, Mbak? Apa? Kondisinya kita tuh terus piye gitu. Terus piye. Ya tadi kalau kalori tidak seimbang kan berarti yang masuk lebih banyak, yang dikeluarkan lebih sedikit. Misalnya dia tadi aktivitasnya kan sedikit ya. Otomatis kan ada sisa energi yang tidak terpakai. Nah, sisa energi itu sama tubuh kan disimpan dalam bentuk cadangan lemak tadi. Nah, cadangan lemaknya itu tadi bisa terlihat di perut, bisa terlihat di lengan gitu. Nah, mungkin sambil saya infokan, obesitas itu kan sebenarnya ada dua tipe yang dinamakan obesitas. Android, Android atau apel. Gimana Android atau apel? Android, Android itu ya apel, Android atau apel. Yang kedua, ginoid atau pear. Oh, kita tenanan tuh gimana? Eh, tenanan, Mbak. Kira-kira tenanan orang. Kira-kira apel boleh pacel langsung kerasa ya. Apel atau apel. Sama ginoid atau pear. Ini apel buah. Apel itu bentuk buah, betul. Iya, jadi ini diumpamakan bentuk buah. Kalau yang Android atau apel itu istilahnya biasanya terjadi pada orang laki-laki. Jadi penumpukannya itu di abdominal. Apel ini lah mblenduke ning dhuwur to, Mbak. Nah, coba dibayangkan buah apel. Lebarnya di atas. Di perut, ya. Itu biasanya terjadi pada laki-laki. Kalau pear, ginoid, itu blenduknya di bawah. Wanita, ya, tidurnya itu. Jadi ada dua macam itu. Yang satu biasanya cenderung terjadi pada laki-laki, yang satu pada wanita. Nah, yang sering beresiko lebih besar untuk mengalami penyakit metabolik itu adalah yang Android atau yang apel, karena penumpukannya itu di perut. Bagian rongga perut, iya. Itu ngaruhnya di apanya itu? Lebih ke organ dalam kan intinya. Oh, karena deket-deket sama organ-organ itu ya. Lemah-lemahnya desek-desek. Betul. Gitu ya. Lebih cepat uyu-uyuan menuju ke organ-organ vital seperti itu. Kalau desek hati, desek betul, jantung, betul. Desek masa depan bareng. Masih. seperti itu. Nah, kalau yang ini apa? Hampir. Yang pir tadi lebih ini lebih menonjol ke bawah kan. Cewek tuh biasanya panggulnya lebih besar. Nah, itu makanya dia kan kalau faktor resiko ya sebetulnya tetap punya faktor resiko penyakit metabolik, tetapi kan dia lebih minimal dibandingkan yang obesitas yang apa tadi yang pir yang atel, apa? Android. Seperti itu berarti naik Android no orang nganggur gitu. Nah, sing Android itu nanti gangguan metabolismenya itu akan lebih berisiko lebih tinggi. Betul. Dibandingkan dengan hampir, tapi bukan berarti tidak berisiko ya. Iya, tetap sama. Karena kan namanya obesitas tetap berisiko. Nah, kalau yang diet low kalori itu yang kayak apa itu, Mbak? Oke. Sebetulnya semua diet itu pada dasarnya sama sih, Mbak. Low kalori, defisit kalori. Mau diet apapun aja itu sebetulnya low kalori. Hanya low kalori seperti apa yang sebetulnya harus kita ambil seperti itu. Karena kan yang dinamakan diet low kalori itu kita mengatur pola makan kita dengan menurunkan kebutuhan kalori kita di bawah kebutuhan harian yang biasanya. Angel ya, Mbak, ya. Gampangnya misalnya hariannya ini kebutuhannya mong 1700. Nah, kita menurunkan menjadi 1500. Nah, itu namanya low kalori kan. Diturunkan. Padahal kan dengan aktivitas kita yang biasa aja kan harusnya kita dikasih makanan yang 1700 itu ya. Tapi karena kita itu sudah ada timbunan banyak. Betul. Jadi asupannya dikurangi. Betul. Harapannya timbunan itu ngewangi nambahin sing kurang kuwi mah. Iya, betul. Tapi nanti enggak diterus toh, Mbak? Kalau misalnya kalorinya itu yang didefisitkan atau dikuranginya itu tidak berlebih, nah itu tidak akan menimbulkan efek-efek yang nganti lemes, kayak mau pingsan, seperti itu. Makanya kenapa kok kita tetap bilang low kalori, balance low kalori atau seimbang. Rendah kalori seimbang, seperti itu. Jadi nggak ada yang kita hilangkan, mau protein, lemak, karbohidrat tetap
kita masukkan. Berarti tetap makan enak? Tetap bisa makan enak. Oh, cuman diatur. Dalam artian, iya. Oh. Sebenarnya makan enak tuh gimana sih Mbak definisinya? Makan enak, enak aku makan sate, Mbak. Nah, aku yo cek doyan. Jangan ketan pengen nyimpang dino tetap doyan nek ngono iki, tambah ngelendi. Oh, itu berarti makanan tetap ada, komplit lengkap, enak, tapi dibatasi tadi. Dibatasi, betul. Oh, iya 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 iya. Enak itu kan subjektif ya. Jadi enak menurut Anda belum tentu enak menurut Anda. Nah, Mbak Paina sama Mbak ini sama enggak seleranya? Podo sama sadek. Oh, sama ya. Enggak manut lah. Padahal rada dimasake. Oh, iya 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 iya. Itu kayak pedes itu ya. Pedes itu belum tentu saya bilang pedes di sana bilangnya pedes banget. Betul sekali. Iya, sebenarnya itu. Itu diet seimbang. Itu cara ngaturnya itu gimana itu, Mbak? Nah, yaitu tadi, kita menurunkan kalorinya kita. Jadi memang baiknya sih datang ke ahli gizi ya, ke dietitian, karena nanti akan diukurkan ma'amnya itu harus seberapa, jumlahnya harus seberapa, kayak gitu. Kemudian jam makannya seperti apa, kayak gitu. Jangan sampai, wah tak ngurangi dewe, ma'amnya pengpisan wae, misalnya kayak gitu. Oh Mbak, aku biasanya ngono Mbak, kan cepet. Nganu ya, di rapel ngene ya. Oh, nah, esok saya ke susu, nah awan kan rodok selo. Nah, sore engko sak aduh selo ngopo selo ngopo ngono. Dadi siji wae pas awan kan ngleh-ngleh. Jadi metutuk sak tenan ya, Mbak. Bahaya Mbak itu, Mbak. Itu sebetulnya yang tidak kita harapkan. Makanya kenapa kok biasanya banyak ahli gizi, banyak dietitian tuh yang menyarankan kita tetap berpedoman pada rendah kalori seimbang. Karena nek misalnya terlalu apa namanya? Ma'amnya cuman sekali sehari gitu, memang berat badannya akan cepet turun, instan cepet banget, bisa cepet dalam sehari mah, bisa dalam 2 hari 3 hari bisa turun. Tetapi kan kita harus lihat efeknya, ada efeknya apa enggak tadi, lemes, jangan-jangan hipoglikemi, jangan-jangan nanti ada gangguan konsentrasi, yang tadinya sudah enggak bisa fokus tambah enggak bisa fokus Mbak, lemes banget toh soalnya. Terus habis itu apa namanya? Bisa jadi juga gangguan perkembangan kalau pada anak, kan nggak mungkin anak-anak gitu terus suruh ngurangin ma'am, udah kamu ma'am sehari aja, yang lainnya nggak usah makan, kan nggak mungkin. Oh, padahal dia kan masih perkembangan gitu sih. Jadi memang sebaiknya kalau makan mengurangi diet kita carinya yang aman, tetepan tetap 3 kali sehari makannya, tidak menghilangkan jam waktu makan, karena nanti penumpukan rasa laparnya jauh lebih besar. Kayak tadi, Gak makan pagi, gak makan siang, tiba-tiba sak metutu segunung nunggu Mbak. Sampai betetang-betetang. Nah itu juga akan mempengaruhi hormon grelin, leptin, jadi hormon kenyang laparnya kita. Itu jadi koyo, dia kan harusnya yang memberi sinyal kita, ayo makan nih, lapar, ayo sudah nih, kenyang, kayak gitu. Tapi karena tidak teraturnya makan kita, itu membuat si sinyal hormonnya itu jadi bermasalah. Bingung gitu ya. Bicaranya anak kebak ini kasihannya suara kok burung. Suara gitu. Nah, seperti itu salah bisa satunya. Bisa bingung juga ya dia ya. Betul. Nah, gitu. Tapi kalau ini, kok emang ada yang DM yang loromah mau gak lo? Coba dibaca kayak. Kalau yang ini lo, ini kan dia terus pola makannya yang awalnya kan 1700 kan bayanganku biasanya emang sepiring karena kita turunkan kan pasti secara volume juga akan menurun ya. Betul. Nah, biasanya makan okas, makan sidik. Nanti kalau yang punya penyakit mah itu kau mau pertanyaan apa mau? Sing mah. Oh, sing mah. Dari siapa gue? Oh, ada deh. At Aulia ZR. Aulia ZR. Bentar. Pertanyaannya gini Mbak Okta. Bagaimana mensiasati diet untuk obesitas yang memiliki mah? Sama sebetulnya sama yang saya jelaskan tadi sebetulnya ya. Jadi kita tidak perlu menghilangkan jam waktu makan. Jadi tetap makan yang kita sarankan itu 3 kali makan, 3 kali selingan. Apalagi pada orang-orang yang memiliki mah kan dia tidak bisa telat makan. Nah, per 3 jam itu fungsinya itu mengantisipasi produksi asam lambungnya terlalu banyak seperti itu. Jadi Mbak Aulia tadi kalau misalnya kepengen diet ya pakai diet yang aman aja, 3 kali sehari, makan 3 kali sehari, snack 3 kali sehari per 3 jam, tetapi jumlah atau porsinya yang kita turunkan. Jenis makanannya yang kita pilih seperti itu. Yang aman, yang gitu aman ya, yang betul. Tidak meningkatkan asam lambungnya betul, gitu ya. Betul, seperti itu. Sebenarnya asam lambung itu tidak akan meningkat atau tidak akan kambuh kalau ma'amnya teratur, Mbak. Selama ini kalau orang-orang yang saya tanyain itu lebih karena stres ya biasanya. Stres kan mesti pemicu produksi asam lambung naik. Terus dia seringnya tidak teratur makan.
sok ngelewati jam makan. Burung leh, merasa burung leh itu ya. Nah itu efeknya kan tadi produksi asam lambungnya, biasanya orang mah produksi asam lambungnya banyak, dia akhirnya terus ngeluh sakit, nggak enak perutnya kayak gitu. Kalau tadi yang disarankan kan 3 kali makan 3 kali snack gitu ya Mbak. Berarti nggak boleh kalau 1 kali makan 3 kali snack gitu, nggak boleh. 1 kali makan 3 kali makan langsung 3 snack itu maksudnya. Pengen telur lemangan telur snack biasanya Mbak, efeknya nek sekali makan utama 3 kali snack, snacknya nanti milihnya jadi snack yang kalori tinggi. Karena kan masih lapar Mbak. Porsi makan utama sama porsi snack itu kan jauh berbeda. Porsi snack itu hanya 7,5% dari total kebutuhan kalori misalnya. Nek makan makan utama kan sekitar 20-30%. Lah nek misalnya makannya cuma 1 kali tok, berarti kan cuma keisi sekali, yang 3 kalinya snack, otomatis biasanya dia nanti mencari makanan-makanan yang kalorinya tinggi untuk memenuhi kelaparannya dia. Nafsu makannya dia seperti itu. Mbak, dari berbagai makanan yang kita makan itu ada nasi, ada lauk, ada sayur, mungkin ada buah itu. Di komposisi ini tuh yang bikin cepet kenyang itu yang mana tuh Mbak? Maksudnya aku tak makan kuitok kayak wes nul. Soalnya ki dari diet itu tuh yang susah itu tuh menunggu sampai kenyangnya itu loh. Gampang laparnya itu. Gampang laparnya. Sebenarnya yang paling gampang atau yang paling mudah menyebabkan kenyang itu serat, buah sama sayur sebetulnya. Tapi harus banyak. Enggak sih, jadi karena gini, nanti ada namanya densitas energi ya. Jadi perhitungan kalori dalam buah sama dalam makanan itu kan kalorinya jelas beda. Jadi misalnya makanan taruhlah snacknya ngambil kue misalnya ya, kue-kue yang kayak cake-cake kayak gitu, cupcake gitu ya. Nah, cupcake misalnya. Nah, cupcake ini densitas energinya, kalorinya itu tinggi dalam 100 gram. Sedangkan si buah ini dalam 100 gram kalorinya hanya 85, misalnya seperti itu. Kalau cake tadi bisa sampai 300-an. Padahal makannya sithik ya. Padahal makannya sithik. Tapi jadi, ini belum kenyang. Belum kenyang. Sedangkan kalau ini kan sudah lumayan. Tapi dia kan baru 85 kalori nih. Kalau mau nambah lagi ya masih boleh, karena udah baru 85, wong yang ini tadi 300. Nah, jadi kan makan buahnya bisa lebih banyak atau makan sayurnya bisa berarti lebih banyak. Cake semene 100 gram, terus 300, sayur podo 100 gram, iki lagi 85. Betul, kan bisa nambah. Mangan iki ping telur. Iya, betul. Bar gak digodok kok. Mbak boleh gado-gado langsung laris. Celotek. Tapi ada loh Mbak, diet itu yang enggak boleh makan sayur. Nah, itu piye? Yang penting kan saya mungkin aku yang mikirnya kan kebutuhan energinya kan tetap tinggi. Jadi energi yang paling tinggi itu lebih banyak di apa namanya, daging, ikan gitu toh. Mending makan itu aja, yang penting energinya terpenuhi, makannya sedikit. Nah, itu benar enggak Mbak itu? Nah, itu kita harus mengembalikan lagi, kita telaah lagi. Kemanfaatan atau ketidakmanfaatan kita makan tidak makan sayur itu seperti apa? Misalnya nih, kalau kita nggak makan sayur, mungkin nggak nanti jadi defisiensi atau kekurangan apa multivitamin sama mineral. Soalnya multivitamin sama mineral kan adanya di sayur sama buah. Kita tidak bisa menggantikan, ada memang, tetapi kan satu bahan makanan itu tidak bisa melengkapi semua multivitamin atau mineral gitu Mbak. Jadi kita tuh tidak bisa mensubstitusi, kita hanya bisa melengkapi. Seperti itu. Jadi tetap disarankan mengkonsumsi itu. Kemudian yang kedua, misalnya kita tidak makan sayur, pernah nggak ngerasain BAB-nya susah? Nek saya sih iya, saya tuh gampang banget nih tani. Nek saya nggak bisa BAB, agak keras itu, nek badi makamin sayur langsung brol itu istilahnya gitu. Itu kan salah satu juga efek manfaat dari sayur. Nah, kenapa kok dengan makan sayur yang kalorinya hanya sedikit harus dikesampingkan, padahal kemanfaatannya lebih banyak, istilahnya seperti itu. Yang ketiga, si sayur ini tuh tadi, kalau misalnya makan sayur 3 kali lipat kalorinya bisa sama dengan apa tadi? Cupcake yang cuman saemplik. Nah, berarti kan itu menguntungkan kita ketika diet toh sebetulnya. Nek kita lapar, sing gawane laparan ya. Kan ada orang-orang yang misalnya, aduh Mbak, aku ora kuat diet, aku nek diet ngeleh banget ya, tinggal suruh makan itu aja. Itu paling gampang, camian paling gampang. Paling buah. Aman. Ngambil buah dan sayur. Buah dan sayur. Aman dan gampang. Sayur yang paling kalorinya lebih rendah, nek buah memang kalorinya agak di atas sayur, tetapi masih lebih aman nek dibandingkan dengan cupcake ya. Nah, seperti itu. Intinya seperti ini. Ini sembarang sayur, sembarang buah. Sembarang sayur, sembarang buah.
Ada ya gak? Paling yang buah yang hati-hati durian kali ya, karena kan lemak jenisnya hati-hati banget itu. Memilih durian. Siapa tahu Mbak yang punya kebun durian bisa jadi tanggane. Ada yang nanti bane wae kebun yang lemahku. Gitu. Itu tinggi kalau yang durian. Lemak jenuhnya memang cukup tinggi. Jadi hati-hati kolesterol lah ya yang suka dibilang. Tetapi kan sebetulnya kita tuh masih membutuhkan kolesterol juga. Jadi konsumsi kolesterol dalam porsi biasa masih oke. Tapi kalau misalnya Mbak Paina apa Mbak Paini pas lagi musim durian, di mana sih kalau durian tuh Kalimalang ya? Mana tuh yang sana tuh? Kalibawang. Kalibawang. Heeh. Maame sa durian dimakam sendiri misalnya. Ngomong murah ya soalnya. Nah, ya itu. Itu yang hati-hati. Karena kan satu durian tuh berarti berapa banyak pungge ya? Gitu. Itu bukan cemilan itu yang direkomendasikan. Sekali-kali boleh ya. Sayang sama cupcake ya berarti ya. Iya betul. Ya. Bisa bisa jadi, tapi masih ya sama sih, hampir sama sih Mbak, nek sak durian ya hampir sama. Apa mau takon apa gimana? Ana pertanyaan. Mbak piye? Kita ya ada kudu balik meneh ta Mbak yo. Ning tema ne plat me diet. Oh, plat me diet. Okay. Itu tuh disusun atau gimana Mbak itu tuh? Tadi dari tadi yo. Lauk-lauknya tadi. Plat ki piring, mie ki aku, piringku diet. Nah, berarti piringnya cilik. Kali diet. Oh, piringnya diet. Oh, diet. Heeh. Udah sik damange Mbak Painahmu terus munggah lauke. Ayo, ngomong nek sing kuwi. Sebetulnya piringnya cilik, tapi munggah. Ini dietnya anu ya, rumah sakit atau gimana? Dietnya RSA. Iya ya. Sebenarnya enggak, ini kita kembangkan Mbak. Jadi kita kembangkan dari diet yang sudah ada. Jadi biasanya tadi kita mengenalkan balance low kalori atau rendah kalori seimbang. Nah itu kita aplikasikan kalau di RSA itu dalam bentuk plate meat diet tadi. Kok jenisnya bahasa Inggris Mbak? Bahasa Jawa, jarene RSA bahasa Jawa. Itu kan artinya piringku Mbak. Piringku itu sesuai sama yang di Kemenkes. Piring makanku. Tapi ya men rodok gaul sithik lah. Sesuai zaman sekarang anak-anak kan lebih seneng yang ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Jadinya plate meat diet. Nah, plate meat diet itu kepanjangannya planning. Timing. Equality. Mindful eating. Waduh, tuh banget. Bahasa Inggris kabeh, Mbak. Bahasa Inggris kabeh. Bahasa ya iso sih, Mbak. Tak kira perpanjangane bisa Jawa. Itu ngapain itu? Di plate meat diet itu programnya ngapain itu, Teresa? Jadi hampir serupa. Jadi itu program penurunan berat badan sama planning tuh ya, kita merencanakan pola makan, porsi makannya yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya masing-masing personal tetapi tetap aman gitu. Jadi kita turunkan kalorinya tetapi dalam batas aman, tadi sekitar 800 sampai 1500 kalori. Kan tadi rendah kalori yang masih taraf aman ya, seimbang. Kemudian yang kedua timing. Timing itu jadwal makan tadi yang sama mbaknya, sama Mbak Aulia tadi ya, yang pengen diet tapi emah tadi. Itu memang kita menyarankan kalau di sini itu dietnya yaitu malah maamnya harus diteraturkan, 3 kali makan, pagi, siang, sore, terus ada jam selingan minimal 2 kali atau bisa sampai 3 kali. Snack pagi jam 9, snack sore jam 3 sore, snack malam jam 8 malam sebelum tidur, seperti itu. Fungsinya itu tadi kita mengantisipasi tingkat kelaparan kita yang biasanya memuncak kalau misalnya salah satu frekuensi makannya kita hilangkan gitu. Makanya kita tadi menyarankan 3 kali makan, 3 kalinya selingan. Ben si hormon ghrelin karo leptine kuwi tetep bisa bingung bekerja. Oh, iya, ora bingung iki piye to iki. Wong sithik-sithik mangan, sithik-sithik ora, sithik-sithik mangan. Jadi aku kudu mandek ning endi ya. Akhirnya dhewe mutung meneng. Karmu lah ngelah. Karmu, armadeng karmu. Karena memang itu Mbak, kalau kita terbiasa tidak menteraturkan jam makan, kan banyak yang misalnya kalau dia terasa sarapan, terasa makan malam misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya efeknya dia akan meningkatkan itu overeating ini, makan yang berlebih, penumpukan rasa lapar yang terlalu berlebih. Kok jadi jojo suatu saat ndelok kulkas kayak sak isine kepen kok dipangan kabeh. Mama Deni to malah anak gitu. Yang kita harapkan tidak seperti itu. Itu timingnya. Lalu kalau untuk equality itu jenis makanan yang kita ambil. Jadi kita merencanakan jenis-jenis makanan yang kita konsumsi atau yang dikonsumsi oleh orang yang mengalami obesitas yang ingin menurunkan berat badan itu tanpa menghilangkan tanpa menghilangkan sumber lemak, sumber protein, sumber karbohidrat. Jadi kita namakan tadi yang
low kalori, balance low kalori atau kalori seimbang. Jadi tetap pemilihan makanannya tuh bervariasi, tidak sih mung sayur toh, nah seperti itu. Tetap beragam sesuai prinsip pedoman gizi seimbang. Kan Kemenkes wis menggembur-gemburkan seperti itu, masa ya kita malah menentang Kemenkes. Pasti Pak Nes nggih program ini mesti ana penelitiannya cetak jelas cerowelo-welo ya. Seperti itu, istilahnya gitu. Itu namanya equality. Nah, terakhir mindful eating tadi ya. Mindful eating itu adalah makan dengan penuh penghayatan. Waduh. Jadi betul. Itu memang betul. Oh gitu. Seharusnya seperti itu. Teknik psikologisnya seperti, bisa ditanyakan ke Bumel nanti ya, karena Bumel juga mengikuti. Belum kita undang ini. Belum kita. Bisa diundang. Psikolog ya. Bagaimana cara makan yang penuh penghayatan? Ada apa? Mau kira oleh Madara mau merebus milu ya. Bisa Mbak karo mikir ke sing biyen-biyen. Iya. Mikir nander aja. Ngingi. Nganggo modal apa gabahnya sekilo tadi saklebang itu. Jadi makan penuh penghayatan itu efeknya nanti tubuh akan tadi menstimulus si hormon leptin sama grelinnya itu bekerja dengan baik gitu. Jadi cara makannya gini, praktekan ya mbak. Misalnya piring makan satu sendok kunyah sambil diletakkan sendoknya, dinikmati sambil dibayangkan, begitu kata Bumel ya. Ini saya mempraktekkan Bumel ya. Jadi sambil dibayangkan, dinikmati, kita tuh makan tujuannya apa, jangan terburu-buru. Soal nangis sambil... mbak Sena setelah ngantri. Enggak, tapi memang makan kan tidak boleh terburu-buru. Paling enggak kan ya sesuai ya, misalnya mampir mbak 5 menit. Orang asli banget. Waduh, ngeri banget. Kena isi ngunyah, kena usia. Siap melebu ya, kena gini. Pemiliter ya, Mbak. Pemiliter, nah itu. Yang disarankan kan harusnya kan mengunyahnya dalam bentuk tadi, dinikmati, diresapi, kayak makan kita tujuannya untuk apa. Itu memang supaya tadi si hormon grelin sama leptinnya itu memberikan sinyal yang pas. Itu mindful eatingnya seperti itu. Jadi yang diharapkan memang harus menarik psikolog sih biasanya. Kita kalau di sini ininya apa namanya? Program penurunan berat badannya biasanya kita didampingi psikolog juga. Tim ya ini berarti ya. Tim. Enggak cuma ahli gizi aja ya. Iya, interprofessional collaboration. Susah ya. Waduh. RSA mah ngono. Melibatkan beberapa profesi. Iya, tidak hanya ahli gizi aja, ada psikolognya, terus ada siapa lagi, Mbak? Terus waktu itu ada ini dokter rehab medis juga. Ngapain ya. Itu dokter rehab medis kok di situ? Dokter rehab medis ini mengecek olahraganya. Oh. Aktivitas fisiknya sudah sesuai atau belum? Harus ya itu ya. Sampai olahraganya dicek juga ya, Mbak. Ya. Tadi mau melayu ngasih energinya kebakar piro. Tadi kan sempat nanya toh, nek pengen diet, maem aja enggak pakai olahraga gimana? Itu salah gak? Satunya. Ya bisa, Mbak. Nek dunia entik-entik ngono gitu. Waduh, abar muda engko makan enggak meneng. Itu benar. Nah, makanya itu. Makanya kita tetap mengharapkan diet itu tetap didampingi dengan olahraga atau aktivitas fisik. Karena kan sebetulnya juga si aktivitas fisik ini walaupun kita enggak sedang berdiet kan juga dianjurkan ya. Iya, betul. Nah, pada olahraga enggak? Saya sih juga belum sih. Sedang berusaha mengumpulkan niat. Yang penting aktivitas fisik lah saya. Iya. Alhamdulillah ya. Olahraga ini niat. Niat doang, Mbak. Lagi olahraga. Ada pertanyaan gak? Apa kayak pertanyaan? Kita raka nih, nengok gak ingin berkonsultasi gizi. Ini dari Instagram. Oh iya, siapa itu? Itu ya, dari Diva Noiriza. Hai Noiriza. Saya ingin berkonsultasi gizi, apakah harus ke RS atau bisa konsultasi gizi online? Oke. Iya, iklan nih. Iklan. Ini bisa datang langsung ya, Mbak ya. Pandemi bisa datang langsung ya bisa, kali ini. Bisa dua pilihan, bisa datang langsung. Nanti setiap hari kalau datang langsung di Poli Gizi ada Senin sampai Jumat. Nanti ada Mbak-mbak ahli gizi yang berada di sana. Nanti atau mau nek misalnya takut ya ini karena Omikron datang lagi ya. Moro-moro. Nah, itu bisa lewat online juga. Katakan ada jumpa dokter telemedicine seminggu kalau enggak salah dua kali. Selasa sama Kamis ya. Jam 8 sampai itu jam lewat 9. Itu bisa. Ya. Kalau lewat situ nanti kalau lewat online berarti nanti berat badan sama tinggi badannya sudah harus diukur sendiri. Karena kan enggak mungkin. Ya, harus nyepake. Tapi nek mau pena itu sebetulnya
datang langsung ke RSA karena kita punya BIA. BIA. Bio Impedance Analysis. Aduh angel banget. Ini nih timbangan sih. Saya multifungsi, Mbak. Ono gucingane. Gucingane kayak motor. Oh, yang kayak yang kan mengukur. Jadi dengan kondisi seperti ini Anda tuh sesuai dengan usia berapa? Oh. Nganu bisa tahu umur sel kita, bisa tahu persen lemak kita, lemak visceral kita, porsi lemak di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya lebih enak makanya baiknya sih ditimbang kesini aja gitu. Tapi nek memang tidak memungkinkan kesini, ya daripada nggak nanti nggak jadi ngatur pola makan ya nggak apa-apa lewat layanan tadi apa telemedicine. Jumpa dokter ya, seperti itu. Telemedicine-nya RSA. Nah, mungkin kalau buat persiapan sahabat-sahabat kalau mau ketemu sama apa ahli gizi, itu dia harus nyiapin kalau yang telemedicine tadi kan. Dia harus menyiapkan tinggi badan sama berat badan. Selain itu apa aja data yang nanti mungkin akan ditanyakan? Biasanya nek arek ketemu karo dokter apa karo konsultasi mah ketrip-trip ada takon apa ya? Wis bingung dia memang. Mungkin apa yang harus kita siapkan nih catatan-catatannya itu? Kalau catatan sih enggak ada ya, paling nanti kan ditanyain kebiasaan makan. Kayak gitu kan enggak perlu dicatat toh, Mbak? Mesti hafal toh kebiasaan makannya. Lah makannya oke banget ya, Mbak. Oh, itu ya. Itu bisa disiapkan. Kalau misalnya memang sok lupa gitu kebiasaan makan bisa dicatatkan. Jadi nanti apa saja yang biasa dikonsumsi dalam satu minggu atau satu bulan terakhir, frekuensinya frekuensinya dan juga misalnya porsinya 1x24 jam misalnya asupan makannya seberapa, lalu aktivitas fisiknya yang sudah dilakukan apa saja, terus ada ini enggak riwayat penyakit, ada riwayat konsumsi obat-obatan, ada riwayat diet enggak, karena kan itu juga nanti berpengaruh nih, misalnya udah pernah diet Mbak tapi nggak pernah turun gitu, atau misalnya kemarin barusan diet tapi dietnya yang strict gitu akhirnya lemes atau apa gitu, namanya gitu. Jadi kita butuh apa namanya assessment atau pengkajian lebih lanjut biasanya sebelum kita menentukan si orang ini nanti harus diberikan seperti apa gitu. Okay. Ya pasti kalau plate meat dietnya RSI itu lebih menurut saya lebih bagus karena kan diawasi sama beberapa profesi ya. Betul. Jadi tidak hanya dengan ahli gizi aja, nanti perlu ada pendampingan dari psikologi sama rehab medisnya. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya kenapa Bu? Lanjut dari Cecil underscore Indri Bramantia. Halo Mbak Cecil. Apakah kerang darah dibolehkan dalam diet untuk menunjang kebutuhan protein? Oke. Okay. Kerang darah sing ditu? Cilik ya lo Mbak. Si si jenis kerang hijau kayak. Cilik kayak lo. Si tinggur runce. Oh iya udah gitu. Kerang darah. Kayaknya sih seperti itu. Aku ngerti mangan banget. Kenapa dia nanya kerang darah ya? Kenapa nggak nanya? Nggak kerang yang lain ya. Gimana Mbak itu? Ya semua kerang boleh Mbak. Ya mau diet asupan proteinnya pakai kerang atau nggak diet asupan proteinnya pakai kerang boleh. Yang harus kita titikkan itu kan titik beratkan itu adalah cara pengolahannya. Oh gimana itu? Lo misalnya kerang darahnya digoreng, kan sok digoreng tau Mbak? Saya lo biasanya digawe sate. Untuk sate. Apa? Goreng ono. Digoreng. Yang cuman kayak digoreng asin tuh lo, nggak terus dibuka dicemliin. Soalnya wis tahu sih. Oke, ngomong. Ternyata panganannya oke. Cili-cili panganan kayak. Aku enggak tahu malah. Nah, itu kan kita harus hati-hati karena kalorinya ya jelas nek digoreng jauh lebih tinggi. Karena kan dia penyerapan minyaknya seberapa. Nek misalnya kerang ya mungkin nek di sate tadi kan dibakar ya, itu jauh lebih baik misalnya seperti itu. Terus ngirit minyak celarang. Intinya sih konsumsi makanan lauk ya enggak apapun ya, maksudnya kita tetap memilih lauk yang lemak jenuhnya itu rendah, lauk yang lemak rendah. Kalau yang seafood itu kan sebetulnya lemaknya itu rendah, kolesterolnya agak lumayan tetapi ya lumayan, namanya seafood kan kolesterolnya memang agak cukup lumayan, tetapi selama kita mengolahnya dengan baik atau cara pengolahannya baik tadi yang tidak digoreng kayak gitu, itu kan makannya tetap biasa saja. Ya tetap aman-aman aja karena kan memang kolesterol masih dibutuhkan di dalam tubuh karena tubuh kita nggak bisa mengolah kolesterol sendiri, maksudnya memproduksi memproduksi kolesterol sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa Mbak kalau mau makan, yang penting nggak sekilo dimakan sendiri gitu ya. Apalagi kalau nanti makannya ngajak-ngajak kita, nggak apa-apa. Oke, apa pertanyaan berikutnya? Oke, mau sing kerang darah. Kerang darah. Oh, itu yang PCOS tadi kita. Oh, itu tuh. Tuh. Oh, iya. Dari... Mbak Tuti. Oh, Mbak Tuti. PCSO. Picasso. Picasso. Aku obesitas. Gambarnya apa gue? Tapi karena PCOS ya? Iya, PCOS. PCOS apa bisa juga ikut diet?
PCOS apa Mbak? Hasil diet apa piye Mbak? Kondisi PCOS itu kondisi gangguan hormon biasanya pada pasien-pasien yang obesitas. Biasanya dia mau apa tuh? Mau program kehamilan ya biasanya. Uh-huh. Terus ada salah satunya dia mengarahnya ke obes, biasanya terus ditegakkan PCOS. Nah, uh-huh. itu memang disarankan biasanya mengurangi berat badan terlebih dahulu. Jadi apa bisa juga ikut diet? Berarti harus diet ya malah. Ya memang harus diet, ya, betul, hmm. betul. Biasanya disarankan gitu karena pengaruh ya, jadi kegemukannya itu biasanya penumpukan lemaknya itu mempengaruhi si hormon yang apa tuh ginekologi ya, kalau yang bagian opsin lah bagian kandungan misalnya seperti mempengaruhi itu. Hormon-hormon yang mendukung nanti saat proses kehamilan gitu. Betul ya? Betul okay. sekali. Berarti ini saran saya, ini langsung ke RS aja, nanti kita buatkan plat me dietnya itu ya. Plat me dietnya. Eh tapi ngomong plat me diet ini sampai makanannya diantar atau baru kita ngitung kalorinya? Sementara masih kita menghitungkan kalorinya. Insya Allah kedepannya rencananya sih kepinginnya kita nanti nyambung ke cateringnya juga ya Mbak. Amin. Semoga mantap. Bisa disegerakan. Jadi segera pangkat. Kalau misalnya klinik weight loss-nya mungkin nanti suatu saat sudah siap. Itu sudah termasuk dengan makanannya dan nanti monitoringnya. Baru bisa diinfokan. Tapi kalau sementara memang terkait pengaturannya makan dulu. Oke, pengaturan makan pokoknya catatannya dua panjang kali lebar. Nengku nang mar masa opo piye langsung sama ahli gizinya. Betul ya. Karena namanya diet ya harus mau diatur ya. Kan diet tuh artinya ya mengatur. Kalau tidak mau diatur ya itu makan sesuka-sukanya sendiri. Bukan diet istilahnya seperti itu. Tapi nak yang plate meat diet ini buat anak-anak boleh? Kenapa? Buat anak-anak boleh itu? Boleh, karena dia kan nganu. Pada dasarnya prinsipnya kan low kalori seimbang. Low kalori seimbang tuh makanya kita tidak akan yang membuat anak-anak jadi kelaparan. Habis itu apa gangguan konsentrasi. Kan kasihan banget nih anak usia kecil kita dietkan kalorinya yang ekstrim kayak gitu. Habis itu dia baru masa-masa perkembangan terus jadi nggak bisa konsentrasi belajar. Nah itu kan juga kasihan. Makanya tetap aman sih. Aman. Ahli gizi atau dietitian rata-rata pasti akan menyarankan diet kalori seimbang, rendah kalori seimbang untuk semua usia. Jadi dari anak-anak sampai lanjut usia pun masih tetap bisa memakainya atau mengaplikasikannya. Just pokoknya pengembangannya di RSA ini. Tapi nganuin Mbak, saya tuh juga udah sebenarnya udah mengurangi makan ya dulu ya. Dulu makan sayur, tapi lu tetap lemu ya. Makanya udah dikit tapi tetap lemu. Makanya udah dikit tapi lemu. Biasanya ngembangnya pipi duluan. Oke. Jojo mak Mbak, po Mbak. Sebenarnya gini. Ya itu kenapa ya itu? Nah, itu sebenarnya tadi yang kita jelaskan itu densitas energi. Apa tuh Mbak? Densitas energi itu adalah besarnya kalori dalam 100 gram makanan tadi itu. Bisa jadi maamnya udah dikit tapi jenis maamannya misalnya. Jadi kita harus kenalan ya sama energi itu ya. Betul, densitas energi itu harus kenalan. Caranya sebenarnya gampang, cara melihat densitas energi. Misalnya Mbak Painah, maem 100 gram mie misalnya ya. Kalorinya 400. Sorry 500. Lah berarti densitas energinya gampang, 500 dibagi 100. 5. Kok? Entah? Dari 100 tadi 100 gram kalorinya 500. Densitasnya berarti 500 5. Dibagi 100. 105. Mbak Paini makan kentang 100 gram kalorinya cuma 98. Berarti densitasnya 98 dibagi 100. 0,9. Enggak nyampe 5. Nah, padahal warak banget ya. Nah, baru satu. Kalau dia mau makan sebanyak 500 kalori sama, berarti dia kan bisa makan 500. Kali, 5 setengah kilo kentang. Nanti muntah-muntah, Mbak. Muntahnya nanti bentuknya perkedel. Saking enggak kentangnya. Nah, itu yang kita namakan densitas energi. Kita perlu mengenal makanan yang kita makan itu densitas energinya tinggi atau rendah. Yang disarankan densitas energi yang kita makan itu yang rendah. Nek rendah tuh dibilang rendah itu kalau makanan utama itu kurang dari 2. Nek tadi 5 ya berarti udah tinggi. Ya Mbak. Nek selingan kurang dari 1,5.
kurang dari 1,5. Berarti kita harus ngitung gitu, Mbak. Ngitung memang. Dapatnya, Mbak? Yo enggak apalan. Catatan. Catatan. Nek enggak saiki googling gampang. Oh iya iya. Oh. Armangan ditung. Heeh. Aku pas tadi kentangnya berapa kilo? Ya. Nek gampangnya tadi konsultasi ke ahli gizi. Oh iya. Enggak tahu, Mbak. Sudah dihitungkan. Siap, siap, siap. Nah, itu salah satu mungkin yang sering banyak ditanyakan, kok saya udah makan sedikit tapi enggak turun-turun bobotnya. Ya bisa jadi kalorinya yang dimakan sama gitu. Walaupun jumlah makanannya seenti gitu, tapi ternyata kalorinya sama. Nah, tapi kalau makanan yang maksudnya kita olah sendiri itu kan berarti kan kita satu harus memang harus belajar ya. Berarti misalnya bayam itu tuh kalorinya berapa, dalam berapa gram gitu ya. Nah, nek yang di berarti malah mending makan kemasan dong, Mbak. Oh. Kan udah ada gram-gramannya. Oke. Okay. Ya sebetulnya plus minus sih, Mbak. Nek dibilang mendingan makanan kemasan juga enggak, karena kan makanan kemasan tuh biasanya kalorinya jauh lebih tinggi yang pertama. Yang kedua, dia kandungan natrium garamnya atau kandungan campuran gulanya biasanya jauh lebih banyak, jadi hati-hati di kalorinya. Nah, makanya kalau misalnya kita memilih makanan kemasan, kita harus ngelihat nilai gizinya atau labelnya bagian belakang dulu. Tak tonton, Mbak, tapi aku bingung. Oh, bingung ya, bingung caranya. AKG dalam persen, terus ada ngongkongnya, yuk ngopo. Gak usah yang itu, itu susah. Oh, susah. Cukup lihat di kalorinya bagian atas. Biasanya kan bagian atas, gak ada contohnya, panganan gak ada panganan ya. Oke, okay, oke. Okay. Bagian atas itu ada tulisan kalori, itu nanti memperlihatkan dalam satu itu, satu wadahnya itu. Wadah, tapi dalam satu wadah itu kadang bisa dipakai per beberapa kali makan, Mbak. Oh, ada yang persajian. Persetting, nah bener. Jadi ada yang tulisannya. Atau macam sih kok. Ada tulisannya 100 kalori per serving. Nah, ternyata di situ 4 serving. Nek dipangan kabeh 400 kalori, Mbak, dadi nih. Oh, gitu. Iya. Jadi kita harus tahu. Kudune memang mangan ping 4 ya, malah ping bisa. Harusnya dimakan 4 kali, itu cuma dimakan 1 kali. Jadi harus dilihat itu tuh satu kaleng itu tuh buat berapa serving, buat berapa sajian. Mm-hmm. Itu untuk kalori. Yang gampang lagi yang kedua itu biasanya yang tambahannya banyak gula. Ada tulisannya itu ya? Ada tulisannya, total gula. Mm-hmm. Nah, aman kalau gulanya itu dikatakan rendah, kurang dari 5 gram. 5 gram, oh jadi gulanya. Jadi nek mau ngelihat minuman kemasan, kemudian susu kemasan, nah itu sok ngelihat di situ. Gulanya melebihi apa enggak? Coba. Ada gulanya, Mbak. Ya ada gulanya. Nah, seperti itu. Kadang kan ada misalnya anak-anak kita berikan susu kemasan misalnya. Nah, kita harus pintar-pintar memilih susu kemasan yang kadar gulanya jauh lebih rendah. Biasanya sih warna putih lebih rendah dibandingkan yang berwarna. Karena nek berwarna kan otomatis penambahan tambahin gulanya lagi ya? Iya, penambahan gulanya lebih banyak. Gitu. Ya, itu yang harus kita lihat. Mas 071. Pinter nomor omae paling. Mbak, Mbak. Olahraga atau makanan atau minuman apa yang cepat mengurangi lemak perut? Oh, pertanyaannya paling bagus ini. Wah, saya kira anak dokter saya pertanyaan penting ya gimana kalau ujung-ujungnya dari pembicaraan yang ada kui. Apa ini makanan dan minuman yang cepat mengurangi lemak perut? Gak ada sih sebenarnya. Gak ada. Kalau mau mengurangi lemak perut itu tadi perpaduan kita mengontrol konsumsi makanan sama olahraga. Tetap ya. Mbak. Olahraga dan karena kalau bener kalau cuman mau ngontrol makanan juga turun tapi lama. Jangan nek pada orang yang nggak sabar mesti ragelem. Ah, serah medun-medun, serah sakit. Aku sabar kok, sabar. Oh, sabar. Jadi enggak usah olahraga. Ujung-ujungnya ngar ngono gue. Nek cepat memang disertai olahraga dan itu malah justru meningkatkan ini juga toh meningkatkan apa sih jenenge? Metabolisme kita. Ben cepat regenerasi sel. Betul. Nanti umur selnya kita semakin muda. Mungkin yang cepat ya enggak bisa dibilang cepat mengurangi ya, mengantisipasi biar tidak bertambah aja, Mbak. Bukan cepat mengurangi. Ya kalau tidak bertambah ya kita mengurangi konsumsi makanan yang manis, konsumsi gula, konsumsi makanan berlemak, termasuk yang kandungan garamnya terlalu banyak gitu. Aku tak rodok nganu melenceng sidik tapi dari tadi itu udah ngomongin terus tuh lo. Kasian lo. Kenapa tuh gula dan garam ini selalu menjadi harus dihindari, harus dikurangi itu? Oke. Apa hubungannya mereka itu sehingga sebenarnya enggak dihindari ya, Mbak ya. Tetap diasup tetapi sesuai kebutuhan.
jadi membatasi. Mm-hmm. Kalau gula itu kalau terlalu banyak lah ya disimpan juga, jadi simpanan lemak. Nambah itu tadi. Nah, iya, nambah lagi. Simpan itu deposito. Betul. Gitu ya. Simpanan kalo lemak. Lemak. Uh-huh. Ya lemak itu yang tersimpan, Mbak. Masalahnya. Enggak cuma lemak ya. Gulanya kan diubah. Jadi, gula kalau misalnya berlebih di dalam tubuh itu diubah menjadi simpanan lemak. Nek misalnya nanti tadi pas tubuhnya misalnya maemnya kurang, kan si lemak itu memang akan dipecah. Tapi tadi nek kita mengurangi asupannya terlalu ekstrim, akhirnya kan dipecahnya banyak nih. Nah, hasil yang dipecah itu kan ada hasilnya namanya badan keton. Nah, badan keton itu nek terlalu banyak di dalam tubuh itu juga tidak baik, seperti itu. Makanya tadi kenapa kok dikuranginya kalorinya tidak terlalu ekstrim, yang di bawah 800 kalori. Nanti tidak mecahnya terlalu ekstrim itu. Maka tidak mecahnya terlalu ekstrim, nanti otaknya menggunakannya sebagai sumber. Kan otak kan sumber energi utamanya kan karbohidrat, gula istilahnya, glukosa ya. Kalau itu tidak ada kan dia menggunakan badan keton itu. Nah, aku tidak ngelir-ngelir dia. Makanya itu menjadi ngelir itu. Jadi tetap dia tetap makan sego. Betul. Penang ikuti diet RSA yo, tetep mangan enak ngono. Tetep bisa. Meng jumlahnya dikurangi. Ya, betul. Karena sebenarnya makanan pokok juga enggak cuma nasi ya, Mbak ya. Itu khusus untuk orang Indonesia ya. Siapa yang biasanya nek ra maem nasi iru mangan. Kuwi. Meh muni kentang setengah kilo tetep bareng mangan. Tapi padha karo suamiku, Mbak. Aku nganti heran aku nek ra maem nasi iki kok ora mantep ngono jarene. Tetep mangan. Kayak pesen sing ning cerak jembatan layang kae pesan ning apa ayamnya kentang atau tunggu sego. Oh iya. Jadi iya, apa sing lawuh apa? Lawuh kentang. Lawuh kentang. Sayure kentang nih, sayur kentang lawuh ayam pas tuh. Bener-bener. Oh ternyata itu masih karbohidrat. Ada yang pertanyaan lagi? Oh sudah ya. Oke, mungkin wah wis rampung jam 10 ya. Terang toh pertanyaannya rong rampung ternyata wis jam 10. Mungkin oke sih isin-isin Mbak Yu, saya takon wah ya kayak aku udah dibully gendut ngerti komen komen ning kono atau kuwi. Untuk pertanyaan yang belum terjawab atau masih kepo, bisa kepoin di adminnya @rsugm. Kalau mau tanya-tanya soal konsultasi gizi online atau yang reguler datang ke Poli, bisa langsung tanya-tanya di DM dulu. Nanti kita bantu jawab. Caranya piye? Kalau kan nanti telepon di 0274 453 0404. Kudu dapal kan ada dapal. Nomor HP-nya gede bareng ngapalnya bareng ya. Oke, baik, sahabat sehat. Demikian tadi pembicaraan panjang lebar, tapi sebelum kita tutup mungkin kita minta tipsnya, Mbak. Tips dari ahli gizi ini, tips aman yang tips diet yang aman diet baik yang dewasa aman maupun anak-anak. Monggo Mbak Ukta. Mungkin bagi saudara-saudara, teman-teman, sahabat sehat. Sahabat sehat ya, sahabat sehat RSA yang kepingin misalnya mencegah atau mungkin sedang bingung untuk menurunkan berat badan, yang pertama yang bisa diambil tetap menggunakan diet yang aman. Yang aman baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi dengan mengatur pola makan seimbang ya, sesuai prinsip gizi seimbang tadi. Yang kedua, boleh langsung datang konsultasi ke ahli gizi atau ke dietitian kalau memang dirasa aku ki kok ilmunya setengah-setengah ya, daripada salah kayak gitu. Nah, mending langsung datang aja untuk dikonsultasikan. Nek misal tidak mampu untuk datang atau misalnya tidak bisa, bisa paling enggak minimal menerapkan prinsip gizi seimbang. Itu banyak di mana-mana. Kemenkes pun juga sudah mengembar-ngeborkan prinsip gizi seimbang ya, termasuk yang tadi sudah saya jelaskan ya, makan sesuai kayak plate meat diet ya, jadi 3 kali makan, 3 kali selingan, kemudian tidak hanya cukup mengurangi porsi tanpa harus menghilangkan salah satu bagian makanan ya, tapi memang harus membatasi gula, garam, dan minyak, seperti itu. Selanjutnya adalah aktivitas fisik, jangan sampai lupa, karena tanpa aktivitas fisik itu memang bagaikan apa ya, laut tanpa garam gitu ya. Jadi kayak ya berarti asin toh Mbak. Nah, jadi memang itu keduanya saling melengkapi. Jadi sebaiknya memang aktivitas fisik tetap dilakukan minimal sih 30 menit setiap harinya. Seminggu bisa diupayakan 5 kali. Kemudian
tidurnya yang harus cukup, jangan sampai kurang tidur, nanti itu juga mempengaruhi juga, biasanya kurang tidur tuh bisa berat badannya susah turun juga atau berat badannya susah naik karena kan ada gangguan di metabolismenya. Lalu minum air air putih yang cukup ya, jangan sampai kurang atau dehidrasi, jangan sampai digelonggong juga karena ada beberapa diet yang minumnya sampai 5 liter saya juga heran, buset itu minumnya kayak apa ya, gitu. Yang penting perutnya penuh gitu. Perutnya penuh. Cukup saja 2 liter sehari, kemudian yang satu lagi adalah maintenance stress atau kelola stress, seperti itu. Mungkin itu saja sih yang perlu diaplikasikan di rumah kalau memang misal mau menurunkan berat badan atau mencegah terjadinya obesitas. Nanti kalau masih bingung-bingung ya langsung konsultasi aja sama ahli gizinya RSA. Senin sampai Jumat ya Mbak Okta ya. Senin sampai Jumat. Nanti kalau bingung-bingung bisa DM di IG-nya RSA. Sama saya kurang follow, nonton-nonton YouTube kurang follow IG-nya. Gue takut-takut bingung. Nanti kalau kayak telepon biar panjang kali lebarnya agak enak ngomongnya, nanti bisa telepon di hotelnya RSA di 0274 453-0404. Baik, sahabat sehat rumah sakit Akademi UGM, demikian tadi pembicaraan kita tentang pengaturan nutrisi. Salah mau judulnya, kok kleru aku. yang aman bagi kita semua, terutama untuk yang obesitas, yang pastinya RSA itu punya plate meat diet. Ini diet yang ini harus dicoba, jangan cuma yang diet-diet yang ada di searching-searching itu aja. Iya, betul. Karena yang ini lebih aman, diawasi oleh ahli gizi, psikolog, dan dari rehab medis. Baik, mungkin Mbak Okta, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya pamit undur diri, saya Paina Bahagia selalu. Saya Paini Semangat selalu. Matur nuwun dan pareng.